Pada hari ketiga pertandingan cabang olahraga Wushu, PON 20 di Gor Hiatsai, Kota Merauke, Papua, memasuki babak semifinal. Di nomor Taulu Men Gunsu, dari 10 kontingen yang ikut serta, tersisa 5 kontingen, yaitu DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Atlet DKI Jakarta Edgar Xavier Mavero meraih nilai 9,71, membuat tim putra DKI unggul. Pertandingan di nomor Taulu Women S Gunsu Putri yang diikuti 6 kontingen yaitu DKI Jakarta, Jambi, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Di laga semifinal, atlet Yugina Diva Widodo meraih nilai tertinggi 9,66 dan membuat tim DKI Jakarta memimpin. Di laga semifinal, selain perlombaan nomor Taulu, juga di pertandingan nomor Sanda. Di cabang olahraga Wushu diperebutkan total 23 medali emas, masing-masing 12 medali emas untuk nomor Taulu dan 11 medali emas untuk nomor Sanda.